Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Safira. Saya dari Stupa 2, dosen pengampu Bapak Hanif Budiman dan asisten dosen Kak Abdul Razak. Di sini saya akan menjelaskan proyek final Stupa 2 dengan tema New Normal Cafe yang bernama Siwa Cafe. Jadi, Siwa yang dituliskan dengan ejaan Sanskerta ini adalah salah satu nama dewa yang biasa dilambangkan dengan bunga kamboja oleh pemeluk agama Hindu. Yang pertama adalah desain briefnya sesuai dengan temanya New Normal Cafe. Cafe ini akan dirancang dengan menyesuaikan dengan protokol COVID-19. Bukan hanya kepastian kesehatan stafnya dan juga kebersihan, bentuk dari penataan juga akan diterapkan. Salah satu cara yang dipilih adalah menggunakan bilik-bilik seperti referensi di samping untuk menjaga jarak antar kelompok pengunjung. Lalu lokasi yang saya pilih ini ada di Green Village Sibang Gede Bali. Tiga kelebihan dari lokasi ini, yang pertama, lokasi yang sudah terkenal di pangsa lokal maupun internasional. Lalu yang kedua, masih memiliki pemandangan yang indah dan lahan yang luas, ditambah dengan akses jalan yang sudah tersedia. Lalu yang terakhir, terdapat konsumen yang pasti dari penyewa villa-villa Green Village ini dan para peserta workshop yang rutin dilakukan di Green Village. Lalu selanjutnya, dari vista ini karena masih dipenuhi dengan pepohonan, maka nuansa bangunan pada alam harus diprioritaskan. Lalu untuk view-nya sendiri, pemandangan alam yang indah sebagai view utamanya. Dan di depan site juga ada Sungai Ayung yang dapat dimanfaatkan suara aliran airnya yang menenangkan. Lalu, sintesis ini berisikan analisa site yang telah disatukan. Didapatkan yang pertama, bagaimana perkirakan matahari yang masuk, lalu ada berapa kecepatan anginnya, lalu keutamaan view-nya apa saja, dan juga suhu termal pada titik tersebut. Lalu masuk ke konsepnya, dengan bantuan bubble diagram akan membantu perletakan dan sirkulasi yang efisien antara fungsi yang berbeda-beda. Panah biru di sini menjelaskan tentang sirkulasi umum yang dapat diakses oleh semuanya, mulai dari pengunjung hingga staff. Sedangkan panah yang berwarna merah itu sirkulasi privat yang hanya bisa diakses oleh staff-staff. Seperti yang saya jelaskan di awal, dikarenakan penyesuaian protokol COVID, maka bentuk tempat duduk diutamakan di sini. Untuk kafe dipilih meja bundar agar pada saat makanan datang pelayan memiliki jarak yang tidak terlalu dekat seperti meja lainnya. Lalu untuk bentuk fasad kafe itu sendiri, respon yang akan diambil dari analisa site ada dua. Yang pertama, memanfaatkan matahari yang masuk dan mengutamakan view yang indah. Tapi dua hal ini memberikan bentuk fasad yang berkebalikan. Oleh sebab itu, dengan membagi fasad menjadi beberapa bagian dan memperhatikan penataan sesuai analisa adalah solusi yang terbaik. Di bagian utara, vegetasi untuk pembatas kafe dengan villa yang ada di sebelahnya. Lalu fasad yang diletakkan tidak sejajar, agar matahari itu tetap bisa masuk. Lalu di tengah, dibuat vertikal untuk memaksimalkan view-nya. Dan akan bisa memberikan akses untuk menuju di ketinggian site yang berbeda. Di bagian site, sengaja fasad diperpanjang untuk memblok view yang tidak terdapat kelebihan di sana. Lalu untuk biliknya, sama seperti kafe, dimulai dari pemilihan meja yang cocok. Meja elips terpilih karena yang pertama memberikan jarak dengan pelayan juga, dan lalu semua pengunjung dapat melihat view dengan mudah dan tetap berhadapan saat berbicara dengan temannya. Setelah mendapatkan meja yang pas, pola landasan dipilih dari kenyamanan sirkulasi dan juga sesuai aktivitas utamanya. Karena ingin memaksimalkan view, maka pada bagian depan lebih lebar daripada pintu masuknya. Adanya siku untuk jika orang yang ada di bagian sini ingin melihat view yang lebih jelas. Begitu pula sebaliknya saat mereka ingin keluar. Karena ingin memunculkan unsur Bali, seperti nama yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Siwa dilambangkan dengan bunga frangipani Kamboja, bentuknya yang sesuai dengan pola segi enam yang didapatkan
memberikan ide lingkungan yang indah yang membuat kesan santai berada di dalam kafe itu. Lalu ini adalah sketsa finalnya. Ini adalah ukuran yang sudah disesuaikan dengan standar minimal. Untuk kafe di sini hanya akan difokuskan ke salah satu fasad yang vertikal di tengah. Di sini terlihat karena ingin memperjelas adanya sekat antar pengunjung, maka bangunan akan dibuat dengan kolom-kolom sebagai kesan pembatas. Respon bentuk fasad yang tadi telah didapatkan diletakkan pada geometri-geometri yang telah terbentuk dari bantuan grid-grid ini. Lalu ini adalah bentuk finalnya. Yang pertama ini adalah main cafe-nya, yang kedua adalah musola dan toilet, dan yang ketiga ada dapur dan food storage. Dan di bentuknya segi enam ini adalah bilik-biliknya. Musola dan kafe sengaja diberi celah pemisah agar memberikan jarak ketenangan yang dibutuhkan di musola. Lalu ini adalah denah dan tampak kafe. Terlihat jelas adanya kolom sebagai pemisah seperti respon yang didapatkan tadi. Lalu adanya meja yang tidak digunakan sementara karena new normal. Dan juga adanya pembatas sirkulasi dan area makan. Kafe ini didesain dengan panjang 10 meter dan tinggi 4 meter. Lalu di sini ada denah dan tampak dari desain bilik yang panjangnya 3,5 meter dan tingginya 3 meter. Lalu ini adalah potongan. Di sini terlihat seperti bilik akan menutupi pemandangan oleh orang di resto. Tetapi ini tidak akan terjadi karena bilik akan diletakkan lurus dengan kolom-kolom resto, jadi tidak ada yang terhalangi. Lalu di sini yang terakhir adalah konstruksinya. Yang pertama, struktur utama dari bambu, yang lalu baru akan dilengkapi dengan bilah bambu yang disusun secara acak. Lalu yang kedua, pada kolom-kolomnya itu dibuat dari 4 bambu yang disatukan. Kenapa tidak satu bambu dengan diameter yang sangat lebar? Karena dengan ketinggian dan lebar yang dibutuhkan, baru akan bisa terbentuk dari kelenturan bambu diameter sedang yang disatukan. Lalu pada ujungnya diberikan lampu sorot untuk memperlihatkan keindahan bentuk dari bambu alami. Lalu yang ketiga, pada bilik, struktur utama akan disatukan dengan alas agar mempertahankan bentuk lengkungnya. Sekian dari saya, itu adalah penjelasan tentang Siwa Cafe. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.